Saya dan ibu pindah ke rumah itu. Rumah yang dikontrak ibu dengan sangat murah. Kami terpaksa tinggal di sana karena kami sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah dinas ayah setelah ayah meninggal. Dan ibu tidak punya uang banyak untuk pindah ke rumah yang lebih mahal dari rumah ini karena ibu juga tidak bisa bekerja lagi. Rumahnya besar ya, Bu? Iya. Padahal ibu dapetnya murah banget loh. Lengkap lagi sama perabotannya. Tapi pemiliknya bilang ada gudang yang bekas kebakaran belum diperbaiki. Beruntung ya, Bu. Maafin ibu ya, Nok. Kita jadi pindah ke sini. Kamu juga jadinya harus pindah sekolah. Nggak apa-apa, Bu. Danu pasti ada kemanapun ibu pergi. Kita masuk yuk. Ini waktu kamu tuh masih bayi. Nah, ini kamu udah mulai sekolah. Ini masa Danu sih, Bu? Iya. Mirip ya? Ya mirip lah, orang ini kamu loh, Nuk. Tuh, lihat. Gayanya kayak bos. Kamu itu selalu pengen difoto. Ya ampun. Kalau gitu, Danu, lanjut bersih-bersih ya, Bu. Ini mau ditaruh di mana, Bu? Dipajang di situ apa di sana? Kan kamu pajang di sana. Situ ya? Nih, sama. Foto bapak. Sama foto eyang. Danu pajang ya, Bu? Iya. Permisi. Baru pindah ya? Iya. Halo. Saya Marini. Saya Alif. Ini rumahnya udah lama nggak ada yang nempatin semenjak kejadian kebakaran 15 tahun yang lalu. Tapi saya lihat
Rumahnya udah rapi kok sekarang. Terima kasih. Suaminya pindah tugas atau gimana? Enggak. Saya cuma berdua sama anak saya. Kamu kerja? Belum. Kebetulan saya memang lagi mencari pekerjaan. Kebetulan banget kalau gitu. Jadi saya owner cafe di ujung situ. Saya lagi nyari karyawan karena ya alhamdulillah tamunya makin banyak. Jadi kalau misalnya kamu minat, kamu bisa kerja di kafe saya. Boleh, Mas. Boleh. Ya udah kalau kamu udah siap kerja, kamu kabarin ke saya ya. Bu. Itu Danu, anak saya. Halo, Danu. Nah, ya sudah kalau gitu kita ketemu di kafe saya, Mar. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Yuk. Padaku
Bu? 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 No. Kenapa, yuk? Jadi benar kata orang-orang kalau ada pegawai baru yang cakep kerja di sini. Wih, si Alif. Emang bisaan dia kalau cari pegawai. Mau pesan apa, Mas? Sebelum pesan, kenalan dulu aja kali ya. Kamu pegawai baru ya di sini? Nama kamu siapa? Marini. Mau pesan apa? Kopi ini aja. Tapi gulanya kayak kamu ya? Maksudnya? Manis. Bisa aja lo, yuk. Datang nih Alif, aduh. Aduh, gue minta tolong dong, tolong sopan nama pegawai baru gue.